Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min say'ati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falantajidalahu wa murshida Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la amma kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab tauhid tentunya kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai pada kesempatan kali ini baik nikmat-nikmat tersebut sifatnya keduniaan ataupun yang sifatnya keagamaan ya maka semua nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma bikum min ni'matin fa nikmat apapun anugerah apapun yang kalian dapatkan yang kalian miliki maka sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya nikmat Allah sangatlah banyak sekali sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tauddu la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar kalau kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tak akan mampu kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah pelaku kezaliman ya dan juga kekufuran. Ya, yang diminta dari kita bagaimana kita bersyukur ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah Nabi, demikian pula kita bersemangat mengamalkannya, mempraktekkannya di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita berusaha juga untuk mendakwahkannya ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Pemirsa pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya pembahasan kita adalah pembahasan yang urgen Karena dia berkaitan langsung dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus ditunaikan oleh setiap hamba Allah Kita ini manusia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bagaimana kita benar-benar bisa ya, mempraktekkan, mewujudkan hakikat ya, peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan hak Allah yang terbesar yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ya, oleh karenanya kita katakan materi kita adalah materi yang organik karena dia berkaitan ya tentang hak, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita masih melanjutkan tema sebelumnya berkaitan tentang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bacakan pada pertemuan sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ya Pusilat ya demikian pula di dalam surat Al-Qasas Ya, yang mana di sana ada bentuk ya penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in minna Ya, Ya. Kalau kami berikan mereka rahmat setelah sebelumnya kami uji mereka, ya maka mereka akan mengatakan rahmat ini datangnya karenaku dariku ya menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri ini tidak boleh ya bahkan seseorang menganggap dirinya itu berhak mendapatkan suatu nikmat ini pun tidak boleh bermasalah di dalam tauhid semua nikmat yang kita dapatkan kebaikan yang kita rasakan anugerah yang kita peroleh Semuanya itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ya satu-satunya usaha kita, bukan, tapi murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan Firaun ya, yang mana beliau mengatakan Qala inna utituhu ala ilmin indi. Ya Firaun, ya ataupun Qarun mengatakan aku mendapatkan ini semua harta benda ini semua karena usahaku. Ya. Karena ilmuku. Ya. Ini juga merupakan penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ini suatu kemungkaran yang sangat besar. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita sebutkan bahwasannya ada tiga rukun seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama, dia itu harus mengakui nikmat itu dengan hatinya. Ya, Nikmat yang dia dapat harus dia akui dengan hatinya bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang pertama yang dia harus lakukan dia harus sadar terlebih dahulu. Apa yang ada padanya itu adalah nikmat dari Allah. Kesehatan, kalau dari segi keduniaan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat Allah berikan kita tinggal di negeri yang aman kita harus sadar dulu kalau itu merupakan nikmat ya karena banyak orang tak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menyadari itu nikmat tak semua orang bisa sadar ya langkah yang kedua ketika kita sudah sadar itu merupakan nikmat kita sandarkan nikmat tersebut kepada zat yang telah memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala Artinya kita mengakui semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita kita mengakui dan menyadari. Ya, itu yang pertama rukun yang pertama. Yang kedua dia ucapkan nikmat tersebut dengan lisannya. Bagaimana caranya? Yang pertama dia ya sering memuji Allah Subhanahu taala, mengucapkan alhamdulillahi alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin Puji-pujian hanya milik Allah Yang telah memberikan nikmat yang begitu sangat banyak ya, Dengan lisan Kita sandarkan nikmat tersebut Kepada Allah Subhanahu SWT ya. Yang berikutnya Kita boleh Sebarkan kabarkan nikmat yang ada pada diri kita kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati di dalam surat Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun terhadap nikmat Allah ya, maka katakanlah, sampaikanlah kepada orang lain, kabarkanlah kepada orang lain. Artinya kita boleh ya, diperbolehkan mengabarkan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Ya misalnya kita mendapatkan anugerah, ya anak kita boleh mengabarkannya kepada orang lain. Kita mendapatkan rezeki, kita kabarkan kepada orang lain. Tentunya kepada orang-orang yang kita yakin, ya mereka tidak ada penyakit hati di dalamnya. Ya. Jadi itu langkah yang kedua ataupun syarat yang kedua. Ya dia ucapkan dengan lisannya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya yang ketiga dia gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara ya menampakkan nikmat yang Allah berikan. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis ya bahwasanya kalau engkau mendapatkan satu nikmat hendaknya ada bekas nikmat tersebut pada dirimu. Artinya apa? Kita diperbolehkan menampakkan nikmat ya, mendapatkan ya pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam penampilan kita. Misalnya kita memakai pakaian yang bagus, ya perhiasan yang bagus, kendaraan yang baik, rumah yang bagus. Selama tentunya tidak sampai ke derajat berlebih-lebihan. Karena ada hadis yang menyatakan hal tersebut kalau Allah berikan nikmat kepada kita hendaknya tampak nikmat tersebut ya jadi jangan juga ya, tidak mau memakai pakaian yang bagus ini juga tidak bagus tidak benar ya karena ada juga hadis dari Nabi saw Wasallam Allah Jamil yuhibbul Jamal Allah itu bagus dan menyukai yang bagus-bagus ya sebagai bentuk ya mengaplikasikan hadis ini maka kita tidak masalah menampakkan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita gunakan nikmat Allah itu untuk melakukan ketaatan. Ya, Allah berikan kita nikmat mata, nikmat telinga, kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang berikutnya jangan sampai Nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Ya, kaki yang sehat ini jangan sampai dibawa untuk ke tempat-tempat maksiat. Mata yang baik jangan sampai digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Demikian semuanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan jangan sampai sesekali dilakukan untuk Memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun daripada syukur. Yang pertama, dengan hatinya; yang kedua, dengan lisannya; dan yang terakhir, dengan anggota badannya. Semuanya itu untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah kitab tauhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan kembali dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab yang menjelaskan tema besar kita pada kesempatan kali ini. Yang mana beliau membawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang kisah tiga golongan manusia atau tiga orang manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin melihat ya bagaimana ya keadaan mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka berhasil ataukah tidak. Ya. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hidup kita di muka bumi ini selalu akan ada yang namanya musibah, yang namanya ujian, yang namanya balak. Demikianlah sunnatullah kepada kita semua yang ada di muka bumi ini. Ya. Bahkan disebutkan mereka yang paling keras mendapatkan ujian itu adalah para nabi dan orang-orang yang semisal dari mereka. Itu orang, -orang saleh. Mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendapatkan ujian yang terbesar. Ya. Artinya apa? Kalaulah mereka para nabi dan rasul mendapatkan ujian, demikian pula kita. Ya. Demikian pula kita akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman Khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Di dalam Surat Al-Mulk ayat kedua adalah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi, hidup dan mati kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang namanya ujian itu tidak selamanya hal-hal yang sifatnya keburukan. Bisa jadi kebaikan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa berfirman, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah fitnah. Ya, sebagai sebuah ujian. Ya, hidup kita di muka bumi ini Terkadang kita mendapatkan suatu kebaikan, ya, suatu kelapangan, rizki, ketenangan. Ya. Bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetes kita, melihat kita, apa kita menjadi seorang yang bersyukur atau kita lupa. Demikian pula halnya ketika seseorang berada di dalam kesulitan, di dalam ya, permasalahan, kesempitan hidup. Itu juga merupakan musibah dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, wa nabalukum Bishari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian. Ya. Disebutkan pula tatkala Sulaiman didatangkan kepadanya singgah sana Bilqis. Dia berkata, haza min fadli rabbi liya ashkuru au akfur. Sesungguhnya ini merupakan keutamaan dari Rabku untuk mengujiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Wa syakara fa inna Barang siapa yang bersyukur, Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Rabbi karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya ya dan maha terpuji dan maha dermawan. Ya, intinya memang kehidupan kita di muka bumi ini akan dipenuhi dengan yang namanya ujian untuk melihat kadar ya keimanan kita. Kadar kejujuran kita dengan imtihan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penulis membawakan satu hadis yang merupakan hadis yang bercerita tentang tiga orang dari Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada mereka. Yang pertama diuji dengan penyakit kusta, yang berikutnya diuji dengan penyakit ya yang ada di kepalanya sehingga menyebabkan kerontokan rambutnya dan yang berikutnya diuji dengan buta pada matanya. Fa'radallahu ayyabatalihum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ya, malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun utus kepada mereka malaikat. Ya. Fatal abros fakola ahabu ilaiq maka malaikat pertama mendatangi ya yang memiliki penyakit kusta tadi sehingga dikatakan kepadanya apa yang engkau inginkan kalau launun hasan maka si penyakit tadi ini dikatakan aku pengen warna yang bagus wajil hasan kulit yang bagus Wajah haba'anilladzikat dan pergi dariku penyakit yang mana manusia menghindar dariku. Pamasahahu fazhaba'anhu hasanan wajil dan hasanan maka malaikat ini pun mengusapkan ya tangannya dan pergilah penyakitnya tersebut dan diberikan dia apa yang dia inginkan dari warna dan kulit yang bagus. qala ayul mali Kemudian malaikat tadi bertanya, setelah ini apa harta yang kau sukai? Maka dia mengatakan al ibilu awil bakor, ya, yaitu unta ataupun sapi. Syakka ishak fau qatan katan Perawi di sini ada keraguan apakah yang diberikan itu unta ataupun sapi. Maka diberikan kepadanya sepuluh ataupun ya satu ekor unta yang telah hamil. Fakala barakallahu laka fiha. Maka malaikat pun mendoakannya. Semoga keberkahan kepadamu. Kala fa'at al akra malaikat yang berikutnya datang kepada orang yang rambutnya tidak ada tadi. Fakala ayu shayna habu ilaiq. Apa yang engkau sukai di muka bumi ini? Kala syarun hasan. Ya, rambut yang bagus. Wajah habu anilah dekat kau daraninna subhih dan pergi dariku satu penyakit satu kotoran yang manusia menghindar dariku pamasahahu padzahaba maka disentuh lagi oleh malaikat ini maka pergilah ya penyakitnya tadi itu wa utiya sya'ran hasanan diberikan kepadanya rambut yang bagus qala ayul ilaik dikatakan harta apa yang engkau sukai qala al baqar awil ibil dia mengatakan ya sapi ataupun unta fa'u tiya baqratan hamilan maka diberikan kepadanya ya baqratan hamil sapi yang telah hamil qala barakallahu laka fiha maka malaikat pun mendoakan keberkahan kepadanya fa'atal a'ma dan yang terakhir malaikat pun mendatangi seorang yang buta ini faqala ayushain ahabu harta apa ataupun apa yang engkau sukai di muka bumi ini. Qala ayyurdallahu ilayya basari fa Aku ingin agar kiranya Allah mengembalikan penglihatanku yang dengannya aku bisa melihat manusia. Pamasahahu faradallahu ilaihi basarah. Maka malaikat ini pun menyentuhnya dan juga terakhir kembalilah penglihatannya. Qala fa mali ahabbu ilaika Al ghanam maka malaikat pun berkata harta apa yang engkau inginkan maka si buta yang telah sembuh tadi dia katakan al ghanam aku pingin kambing walidan dan diberikan kepadanya kambing ya yeah. kemudian fa anta jahadhani wa maka akhirnya mereka semua memiliki hewan-hewan yang terus beranak pinak ya fakana li minal ibil wa minal baqar wa minal ghanam maka orang pertama tadi dia punya satu lembah daripada unta orang yang kedua dia juga memiliki satu lembah daripada sapi dan yang berikutnya juga dia telah memiliki satu lembah daripada kambing ya yeah. Qala Kemudian setelah mereka dalam keadaan kaya, sehat, tidak ada penyakit, malaikat ini pun datang kedua kalinya. Ya, datang kedua kalinya. Di sini letak ujiannya. Ya, akan dilihat bagaimana keimanan mereka, kejujuran mereka. Maka malaikat tadi datang kedua kalinya. Fakola rojulun miskin wabunun sabil koding koto hibal fi safari falabala yaum illa billahi bika Maka dia mengatakan aku adalah seorang yang miskin yang terputus perjalanan tidak ada lagi yang bisa melanjutkan perjalanan kecuali atas bantuanmu Ya ini malaikat mendatangi orang pertama yaitu orang yang telah sembuh dari penyakit kustanya tadi Ya Kemudian dia katakan as'aluka billadhi a'taka launal hasan wal jildal hasan wal malal ba'iran atubal ataballagu bihi fi Ya. Jadi malaikat tadi ini berpura meminta kepadanya. Maukah engkau membantuku untuk bisa aku melanjutkan perjalanan ini? Maka apakah dia mau membantunya? Maka dia mengatakan faqala al-hukuku katsirah. Ya, dia tidak mau membantunya, tapi dikatakan aku banyak ya tanggungan, ya, sehingga tidak bisa memberikan bantuan kepadamu. Padahal dia dulu adalah orang yang miskin, yang punya penyakit. Tetapi tatkala didoakan malaikat, dia pun telah menjadi orang yang kaya, orang yang sehat. Namun demikianlah banyak yang lupa tatkala sudah menjadi orang yang kaya raya, telah menjadi orang yang sehat. Fakola ka'ani a'rifuka alam takun abros. Maka malaikat ini pun mengatakan, sepertinya aku mengetahuimu. Bukankah engkau dulu adalah orang yang punya penyakit? Yaitu penyakit kusta. Yakdharukan nas, manusia menghindarimu. Fakiran fa'a'takallahul mal. Engkau juga orang yang miskin. Allah berikan harta kepadamu. Fakola la. Nah, ini malah membantah dia tidak katanya Inna mawarithu hadal mal an kabirin. Ya. Aku dapatkan harta ini kan dari nenek moyangku katanya. Inilah manusia. Lupa dia. Ya. Maka malaikat ini mengatakan in kunta pasai pasai yarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau dusta, Allah akan kembalikan engkau seperti keadaanmu dahulu. Ya. Insya Allah akan kita sambung berkaitan tentang kisah ini yang menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kita Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Telah kita bacakan tadi satu hadis yang berkaitan tentang kisah segolongan orang Bani Israel, yang mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi orang yang mendapatkan penyakit kusta, setelah dia diberikan kesehatan, diberikan harta yang banyak, maka didatangi oleh malaikat kedua kalinya, namun dia mengingkari nikmat yang telah dia dapatkan itu, justru dia sandarkan nikmatnya itu kepada ya nenek moyangnya ya kemudian kita akan lanjutkan qala fa'atal aqra fi malaikat yang berikutnya datang menjumpai orang yang tidak memiliki rambut tadi ya faqala lahu mithla ma maka Malaikat ini mengatakan persis apa yang dikatakan kepada orang yang penyakit kusta tadi. Terakhir malaikat juga mengatakan inguntagadziban fasayyaraka fasayyaraka au fasayyarakallahu ila ma kunta. Allah akan rubah engkau sebagaimana engkau dahulu. Faqala lahu ka anni alam takun akra yakdzarukan nas ya sampai akhirnya intinya juga mendapatkan ancaman dan doa dari malaikat ini kalau dia berdusta dia akan dikembalikan seperti keadaan sebelumnya yaitu orang yang tidak memiliki rambut Qala a'ma fi wa atal terakhir dia mendatangi orang yang buta tadi ya Fakallah miskin wabunusabil koding koto atsbiyal hibalu fisa Ya, aku adalah laki-laki yang miskin dalam perjalanan terputus ya, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fala liyal Tidak ada lagi yang bisa ya melanjutkan perjalanan perjalananku ini kecuali karena Allah kemudian karenamu. As'aluka Ya, aku memohon Ya kepadamu agar kiranya engkau bisa memberikan kepadaku satu kambing yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalanan. kuntu basari fakut wadak Dia sadar, dia mengatakan dulu aku adalah orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatanku. Maka ambillah dari harta ini apa yang kau kehendaki dan tinggalkan apa yang kau hendaki ya yeah. artinya dia mengakui dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya fa wallahi la ajhadu kal yauma bi syai'in lillah fa qala imsik malaka ya fa inna mabtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika Lantas malaikat ini mengatakan Ambil dan pegang hartamu ini Sesungguhnya kalian ini sedang dalam Keadaan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Allah ridho kepadamu Dan Allah murka kepada dua orang tadi itu Ya Allah ridho kepadamu karena engkau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa ...akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga... ...murka kepada kedua sahabatmu tadi itu... ...yang mana mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi... ...yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...pelajaran yang pertama bahwasannya kita hidup di muka bumi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian dengan kebaikan dan terkadang juga Allah berikan ujian dengan keburukan ya semuanya itu adalah ujian sebagaimana telah kita sebutkan ayatnya tadi wa wal khairi fitnah kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai bentuk ujian. Ya. Yang berikutnya tidak masalah kita menceritakan ya satu kisah kepada orang lain ya, kisah terdahulu sebagai bentuk pelajaran. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi kisah daripada orang-orang Bani Israel. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah uji mereka. Ya. Jadi, itu tidaklah masalah menceritakan ya kelakuan perbuatan orang lain untuk bisa diambil pelajaran darinya. Kemudian, yang berikutnya pentingnya sifat konaah merasa cukup akan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak muluk-muluk, tidak berlebihan. Sebagaimana kisah yang telah kita bacakan tadi, seorang yang buta, tatkala dia diminta apa yang dia inginkan, dia hanya ingin Allah balikkan penglihatannya dan dari segi harta dia hanya ingin satu ekor kambing. Tidak seperti dua rekannya tadi, yang mana mereka minta penyakitnya hilang dan diberikan suatu yang bagus dan mereka juga meminta suatu yang mahal yaitu unta dan juga sapi ya karena terkadang kemewahan kecukupan itu terkadang menggiring seseorang ya lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala karena hidup di antara kemewahan kemudahan Ya, berapa banyak orang yang tak mampu bersyukur ketika dihadapkan dengan kemewahan, kecukupan, kemudahan dan seterusnya. Akan tetapi berapa banyak orang yang bisa lulus ketika dia berikan kesusahan, kesempitan dengan dia bersabar. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang bersyukur ini bukanlah golongan yang banyak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya, di dalam surat Saba sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya. Disebutkan lagi di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah, "Walakinna la yashkurun." Akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang telah kita bacakan tadi. Apalah susahnya dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah? Apalah susahnya dia membantu orang yang sedang terputus dalam perjalanannya? Dia memiliki segalanya. Kalau dia bantu saudaranya itu, dia tidak akan mengurangi apa yang ada padanya. Namun demikianlah manusia. Banyak yang tidak sanggup ketika Allah berikan dia kecukupan. Ya, Allah berikan dia kekayaan banyak yang tergelincir. Sehingga para ulama ada satu pembahasan di antara mereka, mana yang lebih utama antara orang yang kaya bersyukur atau orang yang miskin dan bersabar. Maka disebutkan yang paling utama di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Itulah yang paling utama di antara mereka. Ya. Namun memang faktanya banyak orang-orang yang dengan kekayaan, kemudahan, kelapangan itu tergelincir. Sangat mudah membawa orang kepada kemaksiatan kepada Allah. Karena dia memiliki segalanya. Bisa melakukan apa apapun yang dia kehendaki berbeda halnya dengan orang-orang yang yang miskin. Yang diminta darinya adalah bersabar. Ya, sehingga mereka pun dengan sabarnya ya mereka masuk ya menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah melihat penghuni surga dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya, mereka selamat dengan kemiskinan itu, dengan kesusahan itu bisa bersabar. Bisa bersyukur. Ya. Namun bukan berarti pembicaraan kita mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menjadi orang-orang yang miskin, bukan demikian. Akan tetapi keadaan ini Kemiskinan yang menimpa sebagian kaum Muslimin, ya, tetap harus dipandang di sana ada kebaikan, di sana ada kemaslahatan, ya, dan di sana ada kemudahan, ya. Tentunya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedikit hartanya, hitungannya pun akan sedikit dan semakin singkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang memiliki harta yang luas harta-harta yang banyak melimpah itu semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Sehingga ini bisa menunda mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga harta mereka itu benar. Ya. Sehingga bisa mengantarkan mereka ke surga Allah akan tetapi apabila diambil dari harta yang tidak benar dari cara yang tidak benar maka ini yang bisa menghalangi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi referensi bagi kita untuk kita bisa terus menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.